Dimana pada malam hari ini jam pertama tim putri dari Ganesha dan juga MCR pada jam pertama kali ini akan dipimpin wasit satu atau wasit atas yakni Pak Yuda, sarjana pendidikan lisensi Jawa Timur Indonesia. Sedangkan untuk wasit dua atau wasit bawah diserahkan beliau kepada Pak Ibnu, sarjana pendidikan lisensi Jawa Timur Indonesia. Yuk kita kasih aplaus Ganesha dan MCR. Wah, tunjukkan skill Anda pada malam hari ini. Tunjukkan kebun Anda pada malam hari ini. Tunjukkan pasif penuh-penuh pada malam hari ini. Bawasannya Ganesha Ponorogo dan juga MCR dari Jombang bertanding merebutkan kemenangan pada babak penyisian. Oke, ready. Oke, yang pasti, wah, tukang skor ready. Dari hakim garis, arah bola ready. MCD mulai kemang. Yuk, bola pertama dari Ganesha Ponorogo Kota Raya berangkat nomor punggung 4. Siapa dia melakukan yang pertama? Ada Silva, kendalikan dari Ansar, luar biasa. Oh, dari Galuh. Nah, ini bola yang pemain yang dinanti-nanti. MCR punya menghasilkan poin 1-0. Berangkat dari MCR, ada Mega kendalikan santai kali dari Windy, umpan celoran dari Mega. Nyawa terlalu keras sekali dari Galuh, menghasilkan bola keluar. Dan poin pertama untuk game Ganesha di angka kembar 1-1. Sayang Bami kendalikan Ganesha kali nomor punggung 2. Yang pasti ada Echa, namun sayang sekali penggapaian gagal, taktik gagal dari MCR. Ingat pesan dari Bapak Kapolres kita, tetap junjung tinggi sportivitas kekompakan dalam bertanding. Kembali ke lapangan kali ini ambil dari MCR. Cukup santai dari Ganesha menghasilkan yel. 3-1, 2 angka memimpin sementara di set yang pertama pada malam hari ini. Kembali Echa, namun sayang sekali terlalu keras dari Echa, menghasilkan bola keluar. Wah, libero masuk dari Ganesha, sendiri rambut pirang-pirang dino. 2-3, wah, pekan abang. Biasain. Nah, menghasilkan keluar. Poin MCR 3-3. Sayang semuanya. Berangkat MCR kali ini. Sempada Amel kendalikan celoran. Lagi-lagi masih dari Galuh. Umpan celoran. Lah dalam belakang. Kendalikan Tosor ada Moza. Oi, lagi-lagi taktik MCR. Isi Ganesha kendalikan belakang punya ada Windy, umpan celoran Wasa Galuh lagi libero gagal dari Ganesha, segue rambut koyok es poten. 4-3 ambil umpan celoran balik kuala. Oke, 4-3. Ingat-ingat saweran dari beliau Romo Widodo. Satu tos. Ready dengar dulu. Iya, kalau meset mahuk atau masuk kali ini. Kembali poin dari MCR. Polos, poin loss. 6-3 kali ini Jombang Kota Santri. Ada MCR kali ini, namun sayang sekali gagal dari Amel nomor punggung 6 menghasilkan poin atau pindah bola untuk Ganesha di angka 46, biasa dipanggil Rosi. Ganesha nomor punggung 3, Odal ada Meza, Moza ternyata ambil cara.
ise buasa lagi lagi rung dong 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 lo 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 edo pisado pindo dakon ya 5 6 awas 1 angka Ganesa kali ini nomor punggung 3 tempatnya Moza selaku toser dari Ganesa Ponorogo kendalikan dari MCR nyoba keras kali ini menghasilkan panas siapa dia nomor punggung 8 ada Galuh pemain andalnya dari MCR kali ini menghasilkan poin 75 Galuh berangkat kendalikan dari Moza angkat Ganesa lagi-lagi yodo ekola di CR iyo lagi-lagi esport gebelah 85 kembali MCR 85 budalkan dari Galuh kendalikan libero andal dari Nandia Latala Ize ambil dari MCR Galuh kendalikan belakang punya sebagai dari Nandia angkat dari Moza berangkat punya iya 6-8 di mana pada malam hari ini mengejar ketergalan angka desa yang pertama Ganesa melakukan serve dari Windy nomor punggung 7 wabil jas oh, mampu tertambang nih dari Nandia kendalikan jatuh buat kembali masih bisa usahakan celulit Nadia nomor punggung 2 linjik mending orangnya menghasilkan 9-6 untuk MCR dari Joba nomor punggung 7 ada Bebe Linda lama tak jumpa Bebe Linda alhamdulillah kendalikan Ganesa tunjukkan segera ada tertampak nih dari Uriva ayo duk libiru handa dari Ganesa semangat ya Nadia biasa disebut Andi atau dia 10-6 berangkat nomor punggung 7 Bebe Linda angkat dari Ganesa budalkan santai dan poin ternyata dengan mudah oleh Ganesa kali ini di angka 7-10 kembali Ganesa Ponorogo rumahnya 9 nomornya ada Jia berangkat Ganesa kendalikan MCR umpan celor Moza nyo isek dari Moza langsungkan bola ternyata umpan tiba-tiba dari Ramel nyo nyo 11-7 MCR lakukan serve 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 berangkat kali ini nomor punggung 3 ada Nesa Adala ayo duk fokus terulala tunjukkan passing menuk-menuk kali ini kembali MCR 12-7 memimpin angka sementara di set yang pertama kali ini berangkat dari Nesa kendalikan bola luar biasa dengan mapan dari Silvia Adala spek tunggal mulai bermunculan membeludak lorot-lorot dari Silva menghasilkan 8-12 mengajar angka pada malam hari ini Ganesa nomor punggung 5 ada Ail 3 huruf saja A-I-L-I-L terkena tes bola dari Ganesa oke poin untuk MCR ternyata dan 13 pun poin MCR nah siap 13-8 kali ini berangkat si cantik nomor punggung 2 ada Nadia kendalikan Ganesa ada Nadia lah kurang sakti aduh ya tip up diminta untuk Ganesa di angka 8-14 yuk Silva berangkat Silva ambil dari Uriva Wasa santai umpan Musanyo lagi-lagi no miring bola dari Galuh
menghasilkan poin 10-14. Mengejar kendaraan angka pada balapan ini di set yang pertama. Ganesha, nomor punggung 4 ada Silva. Ambil. Wasat. Isai menang. Dadar. Lagi-lagi Nino lihat kalah. Lagi-lagi Hamza. Galuh lagi. Nomor punggung 8 dari MCR Jawa menghasilkan 15-10. Anak didik dari Om Gopur. Berangkat MCR nomor punggung 5 lakukan sub dari Mega. Kendalikan dari Moza. Iya. Galuh. Lagi-lagi tertampan nih dari libero Ganesha. Di Ganator. Sayang disayangkan menghasilkan tidak tegak. Ora tegak. 16-10. Semangat MCR, semangat Ganesha. Berangkat MCR nomor punggung 5 ada Mega. Kendalikan atas Hilo Kono Espoden. Abel umpan celorot. Der. Isi celorot. Der. Isi ayo dong. Galo taktik demi taktik mulai meluncur menghasilkan tim out diminta oleh Ganesha di ak. Yang pasti pada malam hari ini kembali MCR 17-10 memimpin angka sementara saat kedua abang. Lagi-lagi Ikilo Galo kembali bertahan dari Ganesha dengan luar biasa. Kali ini sempat mangap-mangap. Kendalikan umpan danga-danga. Wasa. Lagi-lagi celorot Ganesha. Wasa. Isi Lele. Jatuh bangun kembali dari Ganesha. Ail semangat Ail. 18-10. Kembali MCR nomor punggung 5 budal dari Mega. Ambil umpan Ganesha. Der. Isi. No. Santai dan pasti kali ini dari Belinda menghasilkan poin 19-10. Polos, poin loss. Kali ini MCR berangkat dari Jombang. Wah, ternyata dari sini kantuan Jombang. Wasa. Isi. Seratakan yuk. Lepaskan saja bila tidak tekan. 11-19. Ganesha. Nomor punggung 2 berangkat dari Echa. Ambil libero dari Urefa. Wasa. Santai depan dari Belinda. Kendalikan dari Moza. Woy, 3 meter. Ambil celorot. Sayang sekali menghasilkan keluar terlalu keras kali di spek dari Belinda menghasilkan 12-19. Kali ini mengejar ketinggalan angka berangkat nomor punggung 2 siapa dia kalau bukan Echa. Lamun lain menghasilkan bola keluar 20-12 di set yang pertama. Angka sementara berangkat MCR. Kendalikan Ganesha masih bisa dari Silva. Lada lancur dudur dong mengganggu penerbangan bandara dong buka. Keras dan pasti menusuk di belakang menghasilkan poin 21-12. Nah diwalik podro MCR Jombang punya budal kandu. Hal ini ambil peyap. Menghasilkan spek ngedip. Dan 22-12 pada malam hari ini dari MCR. Berangkat MCR. Budalkan ambil umpan Ganesha. Isi. Menghasilkan bola keluar. Poin
pertama kali ini untuk tim Kadesa dari Ponorogo. Di angka 13-22 mengejar ketinggalan angka sementara kali ini berangkat dan berpengaruh dan bosan oleh Sonala puasa lagi-lagi umpan Ganesa nyapo ayo nuuriba ada apa dengan tangan kamu kali ini 22-14 Ganesa ayo nuuriba Moza M-O-Z-A Budal Mozzarella ambil umpan celorot Wasa Belinda luar biasa Belinda bukan Belanda menghasilkan poin untuk MCR Jombang di angka 23-14 lampu kuning kelip nah. Yes, ayo klik Peru Ganesa semangat fokus 24-14 one ball bundalkan galo iya kono luar biasa usaha dari negeri Ganesa jatuhkan kembali dan gagal dan set pertama dimenangkan oleh tim dari MCR